Ia adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Herman Lumban Tobing dan ibunya bernama Laura Sitanggang. Pada usia 5 tahun, FL Tobing dibawa oleh ayah angkatnya yang bernama Jonathan Pasanea ke Depok dan disekolahkan di Sekolah Dasar Belanda, Eurosche Lagere School. FL Tobing kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Semasa menempuh pendidikan di Stovia, ia bergabung di organisasi Jong Batak, yang anggotanya merupakan siswa-siswa Stovia yang berasal dari Sumatera Utara. Setelah lulus dari Stovia pada tahun 1924, ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit menular di Centrale Burgerliche Ziekenhuis, sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Soemo, Jakarta. Setelah menjadi dokter di CBZ beberapa tahun, ia kemudian sering dipindah tugaskan. Pada 1931, dia dipindahkan ke Surabaya dan ditugaskan di bagian penyakit dalam.